Ingat ya Asna, cowok itu masalah, jangan mikirin yang namanya cowok. Ingat, lo punya target yang lebih penting daripada cowok. Mas, pesan lo kejek. Oke. Nah, Mbak, gak usah pakai helm ya. Ya, Mas, gak bisa. Peraturannya harus pakai helm, Mas. Nanti ya. Ganteng saya hilang dong. Ya, lah, Mas. Hilangnya paling cuma dikit, ya. Berarti, Mbak gak bisa ganteng dong. Iya deh, ganteng dong, Mas. Nih, ya. Pakai masker ya. Biar tambah ganteng. Oke, makasih ya, Mas. Ya. Mbak, ya? Kayaknya kita cocok deh, ganteng sama cantik. Ah, mana cocok Mas? Saya kan driver ojek. Siapa bilang? Saya juga nyambi driver ojek kok. Emang ya? Rencananya. Mas, kuliah jurusan apa Mas? Sastra Jepang. Oh ya? Iya. Pernah ke Jepang nggak? Pernah dong. Wah. Mbak pengen ke Jepang? Pengen sih. Pengen? Nanti kalau mau ke Jepang, sama-sama aja. Tapi setelah apa Mas? Setelah kita pulang dari penghulu. Ternyata bergaul sama cowok itu perlu. Apalagi kalau yang bisa bikin gue ketawa dan seneng. Jadi gitu Bal, kelihatannya aja Asna orangnya serius, jutek, suka marah-marah. Padahal aslinya humoris. Ya tapi gue bukan pelawak. Ya lu kan gak perlu jadi pelawak juga. Tapi lu harus siapin aja cerita-cerita lucu buat dia. Cih, gitu lah gue aslinya orangnya kan gak lucu, no. Lu gimana sih? Termaksa malah garing ntar gue. Bal, yang nentuin garing kan bukan lo. Tapi Asna. Aduh. Ya juga sih ya. Nentuin Asna. Gue coba di lo dulu deh nih. Gue punya tebak-tebakan lucu. Lu punya? Ada gue. Apa? Kenapa ojek namanya ojek? Ayo. Kok gitu pertanyaannya? Gue begitu pertanyaannya, lu denger dulu jawaban gue. Ya apa jawabannya? Karena ojek itu ojek. Bang. Gue setuju apa yang lo bilang tadi. Apa? Lo tuh garing. Saya bayar ongkosnya pakai kredit ya? Iya, iya. Ini tip dari saya. Besar banget, Pak. Ya, ada rezeki lebih. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama. Bapak ini baik banget ya. Ternyata enak juga dikasih perhatian kayak gini. Ternyata cowok-cowok yang gue bawa hari ini bikin mood gue asik. Balasri. Ya? Mau order dong. Order apa? Masker. Perasaan 2 hari lalu lu baru order. Gimana sih Mbak? Harusnya tuh OKJack bersyukur. Artinya penumpangnya banyak. Ya bagus lah buat penumpang. Asal jangan lu jual aja. Astaga, masa dijual masker? Emang laku ya? Laku lah, tapi bentar deh. Dang! Ya, Mbak? Coba cek masker buat Mas Eno. Dang! Ya, Mbak? 5 dus ya. 5 dus, 5 bungkus. Oke, Mbak. 4 dus aja. Ya Allah. Balastri! Ya. Minta masker dong. Buat seminggu aja langsung. Oh. Capek bolak-balik minta mulu. Mm-mm. Ya. 2 minggu aja deh. Enggak. Sekalian.
Ya Allah. Minggu. Dang, sekalian dong Mas Asna dong. Masker juga ya habis ya. Nah. Ih, kenapa sih lu dari tadi? Senyum. Enggak, gue tadi ada pelanggan lucu banget. Aduh. Cielah, pelanggan aja diketawain. Gue juga bisa bikin lu lucu, bikin lu ketawa. Coba. Gue kasih tebak-tebakan buat lu. Ayo, ayo, ayo. Gue dapet nih. Belum ya? Belum. Tebakannya adalah. Mbak Lasri kalau mau ikutan juga boleh. Dang, kalau mau ikutan juga boleh ya, Dang ya. Pertanyaannya adalah, bebek-bebek apa yang jalannya ke kiri terus? Bebek sengkalanya mati. Salah. Mbak Lasri. Bebek kidal. Salah. Dang. Bebek angkatnya diikat sebelah, Bang. Alah. Gimana sih? Gak pada kreatif semua jawabannya nih. Masa gitu aja gak tahu sih? Apaan? Mau tahu gak? Apa? Bebek-bebek apa yang jalannya ke kiri terus? Bebek yang dikunci stang? Dikunci stang. Mana sih ini? Tuh kan lucu kan? Permisi! Dikunci. Mas, kenapa sih ketawa-tawa bagi-bagi dong? Aduh, si Seno. Kasih tebak-tebakan lucu banget. Aduh, stangnya dikunci. Tebak-tebakan lucu? Ngomong-ngomong tebakan lucu, Ade juga punya tebakan lucu. Apa? Tapi ketawa. Iya. Bola apa yang mirip kucing? Bola Eman! Kok Mbak Asna tahu sih? Ya. Dek. Dang. Adek. Ya, nangis. Mas, nasih. Tadi kan adek mau ngelucu. Iya, maaf ya. Masih ada tebak-tebakan lagi gak, Dek? Apa? Rambut, kalau warnanya putih apa? Uben. Kalau rambutnya merah? Rambut Mbak Prima. Kalau rambutnya hijau? Gak tahu. Rambutan belum matang. Rambutan kan, Mbak? Iya, lucu. Sardan nih. Udah nih, deh. Mbak, tapi lucu kan? Iya, lucu. Rambutan kan? Rambutan hijau.